Selamat siang, selamat pagi, menjelang siang tentunya dalam keadaan sehat semua. Saya akan menyampaikan materi kepada Anda semua, khususnya kelas 11 ilmu budaya bahasa matematika wajib. Nah, kali ini kita ketemu lagi setelah sekian lama, setelah habis libur kenaikan kelas, ditambah dengan libur akibat pandemi ini, kita tidak bisa bertatap muka. Jadi kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang program linear, persamaan linear dua variabel, tutorial yang ke-1 yang akan saya sampaikan. Anak-anak sekalian, tentunya nanti ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu tentang pembelajaran daring ini atau program tutorial ini adalah Anda lebih mudah untuk mengulang lagi di rumah, asalkan videonya di download sehingga Anda bisa mengulang. Nah, baik, kita ke inti materi pelajaran kali ini matematika wajib. Saya akan memberi materi Anda yaitu program linear, terutama pertidaksamaan linear dua variabel. Kali ini adalah tutorial ke-1. Jadi nanti ada dua tutorial. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial, kita harus tahu dulu. Yang pertama, mungkin Anda sudah mengenal di SMP persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian di SMA kita mengenal juga pertidaksamaan dua variabel. Nanti kita lihat perbedaan antara persamaan linear dua variabel dengan pertidaksamaan. Yang satu persamaan, yang satunya adalah pertidaksamaan. Baik anak sekalian, persamaan linear, nanti kita akan belajar tentang persamaan linear. Ada dua tutorial yang akan saya sampaikan. Tutorial yang pertama kali ini akan saya sampaikan, tutorial pertama yang sekarang perjumpaan kita dalam tutorial, yaitu jadi persamaan linear nanti kita bagi dua kelompok. Pertama tutorial ke-1, kemudian tutorial ke-2. Tutorial ke-1 nanti kita akan melihat bagaimana pertidaksamaan linear dua variabel dengan penyelesaian ke dalam grafik Kartesius. Tentunya kalau pertidaksamaan berbeda dengan persamaan linear. Kemudian pada tutorial ke-2 kita akan bertemu dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi tutorial ke-1 pertidaksamaan linear, tutorial ke-2 adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada perbedaan yang satu sistem, yang satu pertidaksamaan. Mari kita lihat lanjutannya. Nah, pertidaksamaan linear itu adalah menentukan, nanti belum kita akan menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel disingkat PTLDV. Ya, nanti kita akan cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian, kalau di tutorial ke-2, dalam sistem pertidaksamaan kita akan menentukan penyelesaian juga sistemnya, sama kalau ini cuma penyelesaian PLTD-nya, PTLDV, sekarang ini adalah sistem. Kalau ini tunggal, ini nanti majemuk, ini kombinasi. Kemudian, anak-anak sekalian, dua-duanya akan menyusun suatu daerah penyelesaian. Yang ini juga akan menyusun sistem PLTD suatu daerah. Dua-duanya nanti akan kita menentukan daerah penyelesaian. Tapi yang tutorial ke-2 nanti ada sistem pertidaksamaan linear, kita akan mengenal lebih majemuk dari pertidaksamaan linear. Lanjut, kemudian ada lebihnya nanti pada tutorial ke-2 kita akan melihat model matematika dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi nanti persamaan linear ini kita bagi atas dua, tutorial ke-1, tutorial ke-2. Tutorial ke-1 kita akan membahas pertidaksamaan linear. Tutorial ke-2 kita akan membahas sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, silakan dicatat anak-anak sekalian, atau kalaupun tidak dicatat, nanti Anda dapat mengulang-ulang lagi, asalkan video ini Anda dapat. Bapak lanjutkan, anak-anak sekalian. Sekarang program linear, kita sudah masuk pada tutorial ke-1. Program linear itu juga dibagi atas dua. Pertama persamaan linear, kedua pertidaksamaan linear. Persamaan linearnya sama-sama, satu persamaan, satu pertidaksamaan.
persamaan linear itu dibagi turun ke bawah lagi, persamaan linear dua variabel sebelahnya adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Yang membedakan antara persamaan dengan pertidaksamaan adalah bentuk umum. Pada persamaan linear, bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan. Nah, ini tanda sama dengan. Kalau tanda sama dengan, berarti dia persamaan. Sedangkan pertidaksamaan dua variabel linear dua variabel itu ditentukan oleh bentuk umumnya adalah AX plus BY diberi tanda lebih besar dari C. C ini konstanta, kalau ini AX plus BY sama dengan C. Kemudian ada juga AX plus BY lebih besar sama dengan membacanya ini. Jadi AX plus BY lebih besar sama dengan C. Yang berikutnya adalah AX plus BY lebih kecil dari C. AX plus BY lebih kecil sama dengan C. Saya ulangi. Jadi persamaan linear dua, sama-sama dua variabel. Yang satunya persamaan linear, yang satunya pertidaksamaan linear. Yang membedakannya adalah bentuk umum persamaan linear hanya satu. Jadi AX plus BY sama dengan. Kalau sama dengan berarti dia persamaan. Sedangkan pertidaksamaan itu umumnya adalah paradigma matematika ini, AX plus BY ini dihubungkan oleh tanda lebih besar. Lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan C. Semuanya memiliki konstanta C. Nah, anak-anak sekalian, fokus kita adalah pertidaksamaan linear. Tetapi, saya akan mengulang pelajaran di SMP tentang persamaan linear. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan linear, kemudian kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi, kita ulang kembali nanti untuk mengingat kembali dengan persamaan linear. Baru nanti kita masuk dengan pertidaksamaan linear. Baik, saya lanjutkan. Persamaan linear, kita mengingat kembali. Ingat, untuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, dibacanya seperti ini. AX plus BY sama dengan C. Ini mengingat kembali pelajaran di, apa namanya, di SMP, mengingat kembali pelajaran ini. Bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Kemudian, A, B disebut dengan koefisien. A dengan B koefisien. Sedangkan C disebut dengan konstanta. X dengan Y disebut dengan variabel. Dia memiliki dua variabel. Ini disebut dengan persamaan karena dia dihubungkan oleh tanda sama dengan. Membacanya adalah AX plus BY sama dengan C. Ini pelajaran di SMP anak sekalian. Ya, dalam grafik Kartesius nanti, grafik Kartesius itu grafik sumbu X sumbu Y akan berbentuk garis lurus kalau digambarkan. Baik, kita kesepakatan dulu. Satu, AX plus BY lebih besar dari C. Jika tanda lebih besar, maka garis pembatasnya dibuat putus-putus. Nah, kalau tidak ada tanda sama dengan. Ya. Yang kedua, AX plus BY lebih besar sama dengan C. Jika tanda lebih besar sama dengan, ini bacanya adalah lebih besar sama dengan, garis pembatasannya adalah baku, lurus. Dia tidak putus-putus. Berikut, AX plus BY lebih kecil sama dengan C. Tanda lebih kecil dari maka garis pembatasnya adalah putus-putus. Kalau tidak ada sama dengan, ini kan sama dengan. Nah, sekarang AX plus BY lebih kecil sama dengan C, berarti dia garisnya sama dengan adalah garis beku, seperti itu. Dengan anak-anak sekalian, kalau tidak ada sama dengan, maka garis pembatasnya adalah putus-putus. Kalau dia lebih besar sama dengan, dia beku. Kalau lebih kecil, dia putus. Kalau lebih kecil sama dengan, dia baku. Inilah kesepakatan dalam penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita masuk persamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear ini kita tinggalkan dulu. Bagaimana? Karena dasar dari pertidaksamaan linear dalam penyelesaian adalah persamaan linear. Sekali lagi, saya ulangi. Penyelesaian pertidaksamaan linear itu dasarnya adalah persamaan linear dua variabel. Ya, maka kita ulang kembali persamaan linear dua variabel. Saya mengambil contoh persamaan linear dua variabel 4x plus 2y sama dengan 12. Nah, kita akan menggambar grafik linearnya dalam grafik Kartesius. Nah, kita lihat di sini. Diminta gambarlah grafik persamaan linear ke dalam grafik Kartesius. Nah, ini persamaan linear dua variabel, variabelnya x dengan y, kemudian ada konstanta koefisien 4 ini untuk x
2 untuk Y, sedangkan konstantanya adalah C. Karena nanti dia memotong sumbu X dengan sumbu Y, maka nanti kita buat titik potong sumbu X, kita keduanya adalah titik potong sumbu Y. Jadi karena dia memotong sumbu X, maka kita ambil titik potong sumbu X, kemudian baru kita ambil titik potong sumbu Y. Pada saat titik potong sumbu X kita ambil Y sama dengan 0, titik potong sumbu Y kita ambil X sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan itu kita turunkan ke bawah seperti ini. Berarti 4X plus Y-nya 0, berarti 2 dikali 0 sama dengan 12. Y-nya adalah 0, jadi 4X plus 2 kali 0 sama dengan 16, maka 2 kali 0, 0. 4X sama dengan 16, X sama dengan 3. Sekali lagi, kepada anak sekalian, kita turunkan persamaannya, 2 kali 0, 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. Maka pada garis E, titik potong sumbu X, terdapat sebuah titik di mana X-nya 3, Y-nya 0, jadi 3,0. Sedangkan ini, 4 kali 0 plus 2Y sama dengan 12, 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 6. Maka titik B sama dengan X-nya 0, Y-nya 0,6. Jadi ada dua titik. Ketika dia memotong sumbu Y pada titik 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Ketika dia memotong sumbu X, maka 3,0. Sekarang kita gambar grafik kartesius berbentuk seperti ini. Ya, grafik kartesiusnya ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, kemudian ini titik acuannya adalah titik 0. Nah, ini grafik kartesius. Kemudian kita ambil titik A. Titik A itu pada titik 3, X-nya 3, ini sumbu X, maka dia memotong sumbu X sama dengan 3. Saya ulangi, titik potong sumbu X, berarti sumbu X 3,0, X-nya 3, Y-nya 0, maka Y-nya tidak ke atas. Nah, maka titik ini adalah A 3,0. Kemudian yang kedua, memotong sumbu Y pada titik 0,6. 0,0 X-nya 0, Y-nya 6 ke atas. Diskalakan nanti. Kemudian titik B-nya adalah 0,6. X-nya 0, Y-nya 6, 0,6. Baru kita hubungkan dengan garis. Nah, garis inilah yang disebut dengan garis linier. Garis lurus. Pada dua, memotong garis lurus ini memotong titik A pada sumbu X 3,0, titik B 0,6. Maka garis ini disebut dengan garis persamaan linier 4X plus 2Y sama dengan 12. Nah, ini disebut dengan persamaan linier. Kita tidak membahas persamaan linier nanti ke dalam grafik kartesius, tapi kita membahas nanti pertidaksamaan. Kalau persamaan, saya rasa sudah tahu di SMP. Sekarang ini adalah persamaan. Kita lanjut. Nah, pertidaksamaan linier, sekarang tadi persamaan, sekarang kalimatnya adalah pertidaksamaan linier. Itu bentuk umumnya, ini tadi, AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY lebih besar sama dengan C, AX plus BY lebih kecil. Nah, gabungan dua pertidaksamaan linier atau lebih itu disebut dengan sistem pertidaksamaan linier. Jadi sistem persamaan linier itu gabungan dua pertidaksamaan linier atau lebih. Contohnya adalah gabungan antara pertidaksamaan AX plus BY lebih besar sama dengan C, lebih besar C, P1, AX plus BY lebih kecil C, ini P2. Nah, sekarang kita belum masuk ini, karena tadi ini pada tutorial kedua, sedangkan tutorial pertama kita akan menggambar pertidaksamaan linier. Nanti yang satu ini nanti setelah tutorial ke-1 saya akan masuk ke tutorial kedua untuk sistem pertidaksamaan linier. Silakan dicatat. Oke, kalau sudah dicatat saya lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier. Misalnya, tentukan daerah penyelesaian X lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau X, berarti dia memotong sumbu X. Kalau sumbu Y, ya sumbu Y. Seperti itu. Jadi anak-anak silakan diperhatikan dulu. Tentukan daerah penyelesaian X lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau X lebih besar dari 0 memotong sumbu X, berarti X itu adalah sama dengan 0-nya juga masuk. 1, 2, 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Ya,
seperti itu. Maka saya cari garis, ya seperti ini, y-nya 0. Nah, sekarang 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, maka daerahnya adalah, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang lebih besar sama dengan 0. 0 ini masuk, jadi 0, 1, 2, 3. Arti ini daerah ini adalah daerah lebih besar dari 0. Nah, biasanya daerah yang lebih besar, daerah penyelesaiannya itu kita arsir, nah, seperti ini. Seperti ini kita arsir, maka daerah ini adalah daerah penyelesaian. Karena lebih besar dari sama dengan 0. 0 masuk, karena sama dengan 0. 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk. Nah, kebetulan ini tidak tertulis. Baik. Yang kedua adalah x lebih kecil dari 0. Sama dengan 0. Apakah 0 masuk? Iya. 0 masuk juga. Tentukan daerah penyelesaian x lebih kecil sama dengan 0. Iya. Maka, min 1. Iya. Seperti ini. Iya. Kita lihat. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Ada lebih kecil dari 0. Sama dengan 0. Maka, inilah daerah penyelesaian. Baik anak-anak sekalian, nanti kita lanjut. Ini kita potong dulu sebentar, jeda. Setelah ini baru kita lanjut lagi dengan contoh yang lain. Mohon waktu sebentar untuk memperhatikan agar nanti bisa dilanjutkan. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut dengan materi sama tadi. Adalah kalau tadi pada satu x sekarang pada satu y, sekarang y lebih besar sama dengan 0. Kalau tadi x besar sama dengan 0, nah y adalah sama dengan 1. Kita akan buat seperti ini, berarti dia memotong satu y pada 0, dan kita akan simbol-simbolnya nanti dengan acuannya. Suku Y itu ini, suku Y berarti dia memotong suku Y. Nah, kalau lebih besar sama dengan 0, berarti dia ke atas. Nah, ya, berarti ke atas ya. Suku Y, nah, ini berarti daerah ini adalah daerah yang besar sama dengan 0. Daerah yang diaksir. Berarti ini yang besar. Di daerah yang saya. Kalau ini dia lebih kecil dari 0, Y lebih kecil dari 0. Dengan 0, berarti y lebih besar sama dengan 0. Sekarang berikutnya adalah kita coba y lebih kecil sama dengan, kalau ini lebih besar sama dengan 0, sekarang ini y lebih kecil sama dengan 0. Simbol-simbolnya, kalau ini suku y, berarti dia potong suku y ini sama dengan 0. Y lebih kecil dari 0, daerah ini adalah daerah lebih kecil sama dengan y. Kalau ini lebih besar, y lebih besar sama dengan 1, 2, 3. Silakan diperhatikan anak-anak sekalian, dilihat ya, diamati. Karena ini adalah dasar nanti pada ini persamaan, tidak persamaan ini ya. Tapi seperti dasar nanti ini nanti adalah bagian penting dari saya penyusunan sistem persamaan. Sistem pertidak samaan, nah, ini yang membuat variabel. Jadi ini adalah sistem persamaan linear, tidak sama linear nanti maju atau menjadi dasar penyusunan sistemnya seperti persamaan linear pada tutorial kedua. Ya, saya. Nah, kalau ini x lebih besar dari 3, dia memotong suhu x. Jadi lebih besar dari sama dengan 3. Kalau lebih besar sama dengan 3, berarti sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kita tarik ini. Ketiga dulu, kita buat di sini cincinnya. Jadi, seterusnya. Kita tarik garis. Nah, kalau ini dia lebih kecil dari 3, kalau sebelah kanan ini lebih besar dari 3. Makanya kita arsir. Nah,
daerah yang kita hasil. Sekarang yang kedua, Y lebih kecil dari B2. Jadi yang seperti ini, Y lebih kecil dari B2. Nah, ini daerah Indonesia ketiga. Sekarang kita masuk pada Y lebih kecil sama dengan B2. Lihat di bawah B2. Ke atas lebih besar, bawah lebih kecil. Ambil kecil B2. Nah, ingat anak-anak sekalian, saya ulangi, ini tidak sama dengan. Kalau ini sama dengan, berarti jika sama dengan, X-nya masuk, 3-nya masuk. Tapi kalau seperti ini, Y lebih kecil dari B2, maka B2 ini tidak masuk. Kalau ada sama dengan 2, berarti Y lebih kecil sama dengan 2, B2-nya masuk. Kalau ini tidak masuk, nah, ketika dia tidak menjadi, tidak ada tanda lebih kecil sama dengan, seperti ini, maka garisnya adalah garis putus-putus. Jadi kalau tidak ada sama dengannya. Karena mengapa? Karena min 2 ini tidak termasuk. Kalau sama dengan 2, berarti min 2, min 2-nya masuk. Tapi ini tidak sama dengan min 2, berarti dia tidak masuk. Maka garisnya adalah putus-putus. Nah, maka hitungan penyelesaiannya adalah itu. Ya, saya ulangi. Berarti sekalian lagi-lagi itu ya. Nah, seperti ini min 2 kemudian tarik garisnya putus-putus karena dia tidak sama dengan min 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah di bawah min 2 tidak masuk. Kalau ada tarik min 2 sama dengan min 2 maka dia tidak masuk. Daerah ini daerah Y lebih kecil sama dengan B. Silakan anak-anak perhatikan contoh penyelesaian ini karena ini adalah dasar nanti penyusunan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, sekarang daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear, langkah-langkah penyelesaian. Satu, tentukan garis pembatas daerah penyelesaian dengan menyatakan persamaan A plus B sama dengan C. Nah, tentukan titik potongnya sumbu X sumbu Y sama seperti tadi. Tarik garis pada titik potong tersebut yang merupakan garis pembatas. Pilihlah sembarangan titik dalam daerah penyelesaian untuk menentukan daerah penyelesaian. 5, arsila daerah penyelesaian pertidaksamaan. Ya, saya ulangi lagi tepat mungkin. Ya, kita ulang. Ini langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah penyelesaiannya. Satu, tentukan garis pembatas daerah penyelesaian yang menyatakan persamaan AX plus BY sama dengan C. Jadi ini dibuat sama dengan. Dua, tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y seperti persamaan. Tiga, tariklah garis pada titik potong tersebut merupakan garis pembatas. 4. Pilihlah sembarangan titik X, Y dalam daerah penyelesaian untuk menentukan daerah penyelesaian. 5. Arsilah daerah-daerah penyelesaian pertidaksamaan. Nah, kita contoh. Sekarang kita lihat. Persamaan pertidaksamaan linearnya adalah membacanya X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Jadi membacanya adalah X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Nah, ini kita rubah dulu menjadi bentuk persamaan. Pertidaksamaan ini langkah pertama, seperti tadi langkah-langkah, kita rubah menjadi bentuk persamaan. Nah, seperti itu. Jadi, X plus 3Y lebih besar sama dengan 6, kita rubah dia menjadi X plus 3Y sama dengan 6, dirubah ke bentuk persamaan. Dari pertidaksamaan menjadi persamaan, besar sama dengan 6. Kemudian, tulis X plus Y. Setelah dirubah, kita cari titik potongnya. Iya, ada dua titik potong. Titik potong pertama, sama seperti persamaan ini ya. Kita rubah, kita cari Y sama dengan 0. Nah, ini titik potong sumbu Y. Iya, Y sama dengan 0. Berarti, perhatikan sini. Y sama dengan 0, Y. X plus 3, Y sama dengan 6. 3 dikali 0, 6 sama dengan 6. Y-nya 0. Maka X sama dengan 6. Maka
titiknya adalah A 6,0, X-nya 6, Y-nya 0. Kemudian bergeser ke kanan, ini foto sumbunya kita ambil X sama dengan 0, X plus 3Y sama dengan 6, 0 plus 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Berarti B sama dengan 0,2. Berarti B. Berarti kan? Ini titik potong sumbu Y, X sama dengan 0, maka X plus 3Y sama dengan 6, 0 plus 3Y sama dengan Y sama dengan 0,2. Lanjut. Nah, sekarang kita gambar untuk dua titik ini. Titik A 6,0, titik B 0,2. Lihat. Saya lihat A-nya, X-nya pada titik A ini, X-nya 6. Maka kita tulis 6 di sini. Kita perkirakan nanti di apa namanya, diskalakan. Maka titik ini adalah titik A 6,0. 6, X-nya 6, Y-nya 0, 6,0. Titik yang kedua adalah 0, X-nya 0, Y-nya 2. Kedua. Dan titik ini adalah titik B 0,2. Kita tarik garis, ya seperti itu. Nah, jadi garis inilah disebut dengan garis linear. Dengan, apa namanya, baku, karena dia tidak, dia sama dengan, lebih besar sama dengan tadi. Sekarang kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Kalau tadi mudah saja, kita menggeser kanan atau kiri, kiri atau kanan, ke satu bawah. Sekarang dia seperti linear. Gimana caranya? Nah, kita ambil titik uji daerah penyelesaian. Misalnya kita ambil 0,0. 0,0, kemudian kita substitusikan ke X plus 3Y, lebih besar, ingat, bukan sama dengan. X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0, ditambah 3 kali 0 lebih besar dari 6. Maka 0 lebih besar sama dengan 6. Apakah 0 lebih besar sama dengan 6? Pertanyaannya. Apakah 0 lebih besar sama dengan 6? Tidak, 0 itu lebih kecil dari 6. Maka di hasil ini membuat pernyataan bahwa hasil ini adalah salah. 0 lebih besar sama dengan salah. Maka kita tulis ini, pernyataannya adalah salah. Karena 0 lebih kecil dari 6, maka daerah yang membuat 0 adalah daerah yang bukan penyelesaian. Berarti daerah sini yang membuat 0 ini adalah bukan daerah penyelesaian. Karena 0 itu lebih kecil dari 6. Ini 0 lebih besar dari 6 salah, berarti ini salah, berarti daerah ini, daerah yang memuat 0 ini adalah daerah bukan penyelesaian. Nah, daerah penyelesaiannya adalah di atas. Seperti ini. Maka yang kita arsir adalah daerah yang memuat 0 bukan daerah penyelesaian. Ini semua ada 0. Maka daerah yang kita arsir adalah daerah yang di atas. Ini kita bisa diperpanjang, tidak apa-apa. Nah, maka daerah inilah daerah penyelesaian. Nah, sekalian, jadi kunci dari meletakkan daerah penyelesaian adalah dengan mensubstitusikan harga X dengan 3Y ke titik uji 0,0. Oke, silakan dilihat. Ya. Nah, persamaan ini X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Ingat, ini sama dengan, berarti dia tidak putus-putus garisnya. 3Y besar sama dengan 6. Jadi diuji dengan titik 0,0. Jika salah, maka 0 tidak termasuk daerah penyelesaian. Baik, sekarang kita coba dengan yang contoh yang lain. 5X min 2Y lebih kecil sama dengan 10. 5X min 2Y lebih kecil sama dengan 10. Angka pertama, ya, ini kita jadikan persamaan. Ya, nah, kita jadikan persamaan sini. Potong X, Y sama dengan 0. Kita masukkan 5X. Min 2 kali 0 sama dengan 10. 5X sama dengan 10, X sama dengan 2. Maka titik A adalah 2,0. Silakan diperhatikan. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. 5X min 2Y sama dengan 10. 5X min 2 kali 0 sama dengan 10. 5X sama dengan 10, X sama dengan 2. Maka titik A 2,0. Titik B, sumbu B, dia memotong sumbu Y, ini sumbu Y, mohon maaf, saya perbaiki dulu. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu Y, oke. Ya,
0, berarti 5 kali X 0, min 2Y sama dengan 10. 5 kali 0, min 2Y sama dengan 10. Berarti min 2Y sama dengan 10, Y sama dengan 10 dibagi min 2, min 5. Maka titik B adalah 0, min 5. X-nya 0, Y-nya min 5. Ini X-nya 2, hasil ini Y-nya 0. Silakan diperhatikan anak-anak sekalian. Pelan, perhatikan satu-satu. Ya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, titiknya ada 2,0, satunya adalah 0,5. Nah, kita mulai dengan titik A, 2,0. X-nya 2, Y-nya 0, maka letaknya di sini. Nah, 2,0. Maka titik ini adalah titik A, 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Titik yang kedua adalah 0,5. X-nya 0, Y-nya min 5. Maka kita letakkan Y-nya min 5. Nah, di situ. Ini gitu ya, seperti itu. Kemudian kita tarik garis. Nah, ini titik B 0,5. Baru kita tarik garis. Ya. Tarik garis. Nah, garis ini garis linear. Tapi daerah penyelesaiannya belum kita ketahui. 2,0. Kemudian 0,5. Daerah penyelesaian tetap kita ambil 0,0. Nah, 5X min 2Y lebih kecil dari 10. 5,0 min 2,0 dikali 2,0. 5 kali 0 dikali 2,0 lebih kecil dari 10. Maka 0, hasilnya adalah 0. 5 kali 0, 0. Min 2 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0. Berarti 0 lebih kecil dari 10. Sekarang kita lihat 0 lebih kecil dari 10. Maka inilah. Ini termasuk daerah penyelesaian. Ya, seperti ini. Karena 0 masuk 0 benar, 0 lebih kecil dari 10, sama dengan 10. Maka 0 ini adalah daerah penyelesaian. Ternyata benar, karena 0 lebih kecil dari 6, dari 10, ini anak-anak mohon maaf. Ya. Ini lebih kecil. Ya, 10. Ya, ke gambar A 2,0, B 0,5. Maka di sini 2X-nya 2,0 ya. Ini kemudian yang berikutnya adalah min 5. Kita tarik garis seperti ini. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya, saya ulang lagi, daerah penyelesaiannya adalah sambil tetap sama titik uji 0,0. Apakah 0,0 ini benar atau salah nanti dari persamaan? Tidak sama. Kita masukkan 5X min 2Y lebih kecil sama dengan 10. Berarti 5 kali 0. Min 2 kali 0. Berarti 5 kali 0, 0. Min 2 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0. 0 lebih kecil dari 10. Benar. Karena pernyataan ini benar, maka 0 ini benar. Adalah daerah yang memuat 0 ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Karena ini daerah himpunan penyelesaian, maka dia kita arsir. Ya, pernyataannya seperti ini. Pernyataan benar, karena 0 lebih kecil dari 10, maka daerah yang memuat 0 adalah daerah penyelesaian. Silakan diperhatikan anak-anak sekalian, dilihat satu persatu. Saya beri kesempatan sebentar Anda untuk perhatikan. Prinsipnya adalah, anak-anak sekalian, prinsipnya adalah ketelitian dalam meletakkan tanda-tanda. Kemudian titik uji. Pak, prinsip dasarnya adalah persamaan. Rubah saja ke persamaan linear, baru nanti pada saat Anda akan menguji daerah mana daerah penyelesaian, maka barulah kita keluarkan tanda pertidaksamaan. Tapi dalam penyelesaian aljabarnya, untuk menentukan titik, kita tetap mengadu pada persamaan. Persamaan ini ya. Anak-anak sekalian, yang seperti ini adalah nanti dasar untuk membuat sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Inilah dasarnya untuk tutorial kedua. Inilah dasarnya. Ya. Maka ini adalah pertidaksamaan. Ini garisnya. Ingat, ini garis 5X min 2Y lebih kecil dari 10. Sedangkan ini di arsir, ini daerah penyelesaian.
garis ini disebut dengan garis linier atau garis pembatas. Saya ulangi, garis ini disebut garis linier atau daerah pembatas. Nah, sekarang contoh lagi. Nah, ini kita lihat ini tandanya tidak contoh tiga ini tidak ada sama dengan. Maka kita buat saja seperti ini. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Titik potong, maaf lagi ini ada kesalahan. Ini sumbu Y. Ini titik potong sumbu X. Ini titik potong sumbu Y. Masukkan saja harga Y-nya. Nah, min 2 kali 0, sisanya adalah min 4x, 12x sama dengan min 3. Jadi x sama dengan min 3. Titik A sama dengan A min 3,0. Jadi kan? Nah, kemudian yang kedua adalah titik potong sumbu Y. X sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan 0. 2Y sama dengan 12. 2Y sama dengan 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. Maka titik B adalah 0,6. Dengan ini 4x. Min 4x plus 2y sama 12. 0 juga. Min 4x sama 12. Ya. X sama 12. Nah, sekarang kita gambar. Titik A min 3,0. A min 3,0. Berarti x-nya min 3. Kalau x-nya min itu berarti bergeser ke kiri. Kalau plus bergeser ke kanan. Nah, di sini A min 3,0. Ya, min 3,0. Y-nya 0. Ya, tetap di sini. Iya. Kemudian titik B adalah 0,6 ke atas. Y-nya 6, X-nya 0, 0, tetap sini, 0,6. Maka ini titik A min 3,0, sedangkan ini titik B adalah 0,6. Kemudian baru kita cari garis. Nah, anak-anak sekalian, yang ini ada lebih lain dari yang tadi, karena tadi kan ada sama dengannya. Sekarang dia tidak ada sama dengan. Maka garis-garisnya adalah garis-garis putus. Nah, seperti ini. Garis terpotong-potong karena min 4x plus 2y lebih besar. Sama, lebih besar dari 12. Karena dia lebih besar dari 12, dia tidak ada tanda sama dengan ini, maka dia terputus-putus. Ya, saya ulangi. Karena dia lebih besar, tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya terputus-putus. Nah, karena titik ujungnya kita ambil saja. 0,0 min 4x plus 2y lebih besar. Dan ini tanda lebih besar, tidak sama dengan. 12, 0, 4 kali 0, 0, 2 kali 0, 0. Berarti 0 lebih kecil dari, lebih besar dari 10. 0 lebih besar dari 10. Salah, pernyataannya adalah salah. 0 itu lebih kecil dari 10. Maka yang membuat tanda 0 ini, membuat titik 0 daerah sini, adalah daerah bukan penyelesaian. Karena adalah daerah salah. 0 lebih besar dari 10, salah. 0 berarti tidak termasuk dalam daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah di sini. Ya, tidak memuat 0. Daerah penyelesaiannya. Ini sekali lagi. Karena titik ujinya menghasilkan 0 lebih besar dari 10, itu salah. Maka 0 ini tidak termasuk himpunan penyelesaian. Yang masuk himpunan penyelesaian itu adalah dengan garis pembatas min 3, itu daerah itu buat Pak Arsen. Silakan diperhatikan anak-anak sekalian. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Oke. Okay. Sudah diperhatikan pelan-pelan. Lihat urut-urutan kerjanya. Tapi dipahami, bukan diingat atau di matematika itu harus dipahami, kemudian menjadi nalar kita, bukan harus dihafal. Langkah-langkahnya itu adalah nalar, kemudian penyelesaian itu adalah memahami cara penyelesaian. Setelah memahami masalah penyelesaian dengan seksama, dengan teori-teori atau metode-metode, atau dengan aturan-aturan aljabar, barulah kita bisa membuat menyelesaikan persoalan dengan nalar. Jadi pahami dulu, bukan diingat. Bukan dilihat, ya diingat masuk juga, tapi bukan itu dihafal. Tetapi dipahami, kemudian menggunakan nalar menyelesaikan persoalan-persoalan matematik. Ya, nah, sini. Ya, ini salah lagi. Aduh. Ini. Set.
Ya, jadi gini anak sekalian, kesalahan kan nol besar salah ini hanya adalah min 8 plus 2y lebih kecil dari 12. Selesai. Nah, kalau sudah selesai diperhatikan, mohon disikapi. Baik, saya lanjut. Nah, sekarang tugas. Terakhir adalah tugas. Tentunya tugas ini adalah pengayaan dari apa yang saya jelaskan untuk Anda. Berarti Anda akan mengikuti langkah kerja dari saya. Tugasnya adalah selesaikan tugas dengan menggunakan kertas kerja. Tugas dan absen dikumpul melalui Google Classroom. Nanti akan Google Classroom sudah ada kodenya masing-masing wali kelas. Baik, ini tugasnya. Gambarlah persidaksamaan linear dua variabel di bawah ini dalam grafik kartesius, kemudian tentukan daerah penyelesaian. Pada ada 4 A, B, C, D. Ini Anda sudah tahu semua, ya. Kalau nomor C ini Anda belum dia kelihatannya nomor C ini ya, juga harus diselesaikan ya seperti ini. Ingat tanda-tanda ini menentukan. Kemudian lihat simbolnya, persidaksamaannya, simbol persidaksamaannya. Yang A dengan B ini tidak ada sama dengan, berarti nanti garisnya adalah putus-putus. Sedangkan C dengan D ini ya baku karena ada sama dengan, maka garisnya adalah baku, tidak putus-putus. Karena ada sama. Oke. Okay. Nah, sampai jumpa pada tutorial lanjutan sistem persidaksamaan linear dua variabel. Kalau ini disebut dengan persidaksamaan linear, nanti tutorial berikutnya adalah sistem persidaksamaan. Oke. Okay. Terima kasih anak-anak sekalian. Silakan nanti dipelajari, kemudian jangan malas-malas untuk melihat videonya. Mungkin kalau sudah terlalu banyak video yang diberikan, sama sebenarnya dengan kita bertatap muka, tapi pada tutorial ini kita belajar melalui daring atau online atau tutorial. Kalau tatap muka kita lebih leluasa untuk bertanya, tetapi pada daring dan online ataupun tutorial kita tidak bisa bertanya langsung, tetapi kita dapat bertanya kepada guru yang bersangkutan untuk lebih memahami. Selamat mengerjakan tugas, belajarlah dengan sungguh-sungguh, perhatikan dengan sungguh-sungguh, kemudian kumpulkan tugas, absen jangan lupa melalui Classroom, Google Classroom untuk Bapak, kemudian moga nanti kita dapat bertemu secepat mungkin dalam kelas, karena bagaimanapun pelajaran di dalam kelas adalah pelajaran yang terbaik, karena pelajaran di kelas adalah memenuhi 3 syarat sistem pembelajaran yang diterapkan oleh kita semua, yaitu bagaimana kita menerima ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan transfer knowledge, bagaimana kita berlatih mengerjakan soal, bagaimana kita berperilaku baik, just be happy, ada transfer knowledge, ada afektif, ada kognitif, ada psikomotorik. Terpenuhi semuanya. Kognitif, pengetahuan, afektif, perilaku, kemudian psikomotorik. Bagaimana kita terampil dalam membahas persoalan-persoalan yang ada setiap mencapai. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.